Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat ternak semuanya. Perkenalkan saya Fadli Ramadan dari KJ Feed. Jadi KJ Feed merupakan supplier pakan ternak yang menyediakan berbagai macam bahan pakan ternak seperti ada pollard, ada bungkil sawit, bungkil kopra, bungkil kedelai, ampas tahu, onggok dan juga ada molasses atau tetes tebu. Nah, salah satu yang kami sediakan adalah pollard atau dedak gandum yang ada di depan saya ini. Nah, pollard ini merupakan hasil olahan dari hasil samping ya dari penggilingan gandum. Nah, kami melayani KJ Feed melayani pembelian dalam jumlah partai besar ataupun juga eceran ya. Jadi tentu harganya bersaing dan disesuaikan dengan kuantitas pembelian begitu. Nah, pollard ini merupakan bahan pakan yang cukup banyak diminati dan digunakan khususnya untuk peternak sapi ya, karena memang memiliki banyak sekali manfaat begitu. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, pollard ini sumber energi. Jadi seperti dedak ya, jadi kan mirip sekali dengan dedak, tapi bedanya kalau dedak itu dari nasi atau dari beras, kalau pollard ini terbuat dari hasil samping olahan gandum ya. Nah, pollard ini punya kualitas yang sangat tinggi ya. Jadi selain dia sumber energi, ada juga serat kasarnya di angka sekitar 8% dan kemudian dia tetap memiliki kadar protein kasar yang sangat tinggi, yaitu di angka 16 hingga 17% untuk kadar protein kasarnya. Selanjutnya yang kedua adalah pollard ini memiliki palatabilitas yang tinggi. Jadi ternak lebih menyukai pollard ini dan memang juga tentu untuk penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan proporsi yang pas gitu ya. Kalau misalkan mengaduk sendiri pakannya. Selain itu yang ketiga, kelebihan dari pollard ini yaitu dia memiliki kualitas yang cenderung stabil begitu. Jika dibandingkan dengan dedak, biasanya karena diproduksi oleh industri kecil atau usaha-usaha kecil, nah itu dia biasanya secara kualitas itu tidak cenderung tidak stabil. Sedangkan karena biasanya pollard ini digunakan oleh atau diproduksi oleh para industri-industri yang cukup besar dan memang bahannya juga diimpor, nah pollard ini memiliki kualitas yang cenderung lebih stabil. Contoh yang di depan saya ini adalah pollard yang dihasilkan dari cap kepala produsen cap kepala kuda ya begitu. Nah, bagi bapak ibu yang berminat untuk pollard ini, kami siap melayani pengiriman juga ke tempat bapak ibu sesuai dengan pesanan. Silahkan kontak WA yang tertera pada video. Nanti admin kami siap menjawab pertanyaan, misalkan ada yang ditanyakan mengenai pakan, dan juga siap juga untuk melayani kebutuhan peternakan bapak dan ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.